Jo, jo. Så jo, hva sa jeg? Jo, jo.快拿快点啊。Bercadang ke hilir sebab menggunakan motor 5 horsepower ni di kawasan ini agak payah sikit sebab air dia deras sangat. Jadi kita cadangkan pergi ke hulu. Apabila kita balik, kita senang mengaliri sungai, jadi deras akan membawa kita lah. Kalau kita pergi ke hilir,
tu guys, itulah klinik kesihatan Luban tu. Boleh ke kawasan ni? Terlalu deras guys. Pergi ke hulu lagi. Kita pergi cari lagi tempat hulu lagi. Okay guys, saya terpaksa menggunakan sarung tangan karena kucu ni boleh tahan dia punya bau, jadi pakai sarung tangan dulu. Hari ini saya mancing yang pakai kucu ni yang saya beli di Miri. Kalau tidak pakai sarung tangan ni sampai 2 hari tak hilang bau. Okay. Hari ini pakai 2 pancing.
Penuh dengan daun. Penuh dengan daun, guys. Mana dia mau makan ini? Air terlalu deras. Guys, saya dapat satu, guys. Ke bawah lagi. Tak sempat saya nak ambil gambar tadi. Kecil kan, tak besar. Tapi boleh lah. Saya tak sempat ambil gambar tadi. Sebab kamera saya tertutup. Jadi ya, sorry lah. Gambar tak ambil. Yang di radar ni pun saya tak simpan, tak sempat nak rakam. Baru saya baling dia terus hentam. Baling yang pertama, baling yang kedua saya pasang umpan ni satu ni. Belum sempat sebaliknya dia ada makan tadi. Sempat ada lagi makan ni, guys. Yang bau kah? Saya memancing di belakang saya ada rumah orang kampung. Ada banyak pokok durian ini, kebun dia lah. Saya nampak di atas tadi ada orang tua. Di depan pintu dia menoleh ke arah saya. Dia tengok jarang orang yang mancing di sini. Hanya saya seorang yang mancing. Orang kampung tidak ada mancing, guys. Oke. Okay. Kita makan. Kan kecil.
lagi. Tapi tak, dia punya tarikan dia tak kuat lah. Mungkin bukan ikan baung lah. Kalau ikan baung dia punya tarikan dia kuat. Ini air terlalu deras. Terlalu deras menyebabkan susah kita nak mancing. Umpan nasi hanyut ya. Sekarang lebih kurang pukul 5 ya. Saya ada masa sejam lagi untuk mancing. Mungkin lepas ni saya balik lah. Kalau pukul 6 saya balik. Saya takut dalam keadaan gelap. Bila keadaan gelap sini tengok sebelah sana tu deras betul lah. Tengok bagian dulu sangat deras guys. Memang tak ada tempat kita nak mancing. Terlalu deras. Okey lah, dapat satu. Kira okey lah. Saya turun dari dalam jam 4. Jam ada 4 lah. Ini kawasan kebun rumah lah. Tapi tak ramai orang lah sana. Saya tengok ada orang tua dengan sepasang suami isteri atas lah. Mungkin saya ke hulu lagi lah, cari kawasan yang tidak deras.
gua di sini, guys. Langgar ke sana. Nah, jangan-jangan karena terkeram. Boleh kah? Boleh kah? Aduh, tak boleh, oh. Tidak boleh, oh. Saya ikat di sini lah. Karena ini macam, aduh, susah saya nak mencari tempat yang tidak ada deras. Semuanya deras, guys. Semuanya suka untuk memancing. Jam sudah menunjukkan pukul berapa ni. Biarkan gelap ni. Okay. Kita cuba nasib di sini. Mungkin ada rezekinya, guys. Tengok semua berdaun. Ini satu lagi. Kalau air itu deras sangat, dia berombak kuat. Itu menunjukkan air itu cetek. Air itu cetek. Apa ikan kah ni? Bukan ikan ni. Kawasan ni bagus, guys. Kalau kita pasang tajul, memang sesuai kawasan ni. Saya masukkan ni. Pasang tajul ke sini, tajul bau. Mungkin lepas ni saya balik lah. Balik mengilai air sungai. Saya ada dua spot sana. Spot yang dekat-dekat lubang hantu tu. Di situ dia namakan lubang hantu. Di bawah aja jembat. Ada jembatan gantung di sana. Ini satu ekor je dapat hari ini.
Kan kecil kan. Kan kecil lah. Kan baung tu. Di sungai ni guys, tidak ada orang yang mancing. Kecuali saya seorang yang pergi mancing dengan perahu. Itu sebab mereka heran tengok motor ada orang mancing menggunakan perahu. Tengok saya. Tidak ada nampak motor bot lalu ke sini. Daripada pukul 3 lebih tadi, dekat pukul 4 saya memancing ke sini, tidak ada siapa lalu ke sungai. Sungai ini betul-betul sunyi sungai ini. Rumah-rumah di tebing sungai pun saya nampak ada satu tadi, dua, dan ke hulu ini langsung tak ada rumah. Kalau dulu mereka berumah di tepi sini, tepi sungai, boleh kena jalan darat dah ada, semua mereka berpindah rumah panjang, pindah ke sini. Ke hilir nampaknya hari ini mancing dapat satu ekor je. Tidak ada om,
Kita balik lah. Saya cuba gunakan umpan ini guys. Ini power bike ni. Tengok macam mana.
Coba pakai ini. Percobaan guys. Harapkan hari ini kita kumpul di kawasan ini lah. Balik tengah. Oke, kita tengok. Pulang kampung. Kayak paham kan, mereka yang di tepian sungai ini bukan orang asal sini. Semua pendatang. Orang Iban ya, tapi dia bukan orang lokal sini. Oke, oke. Ayo kan. Ayo, ayo, ayo kasarai. Ayo, ayo. Ayo. Kenapa ini? Kenapa ini? Kuat sangat ini. Ayuh. Kenapa ini guys? Tuh guys. Kenapa ini? Ayuh guys. Weh, janganlah hilang lah weh. Okay, slow. Aduh, slow. Aduh, besar je kan ini. Tidak sia-sia saya pakai umpan ni guys. Bau mereka guys. Aduh, besar aja bau ni. Aduh guys. Bau mereka guys. Aduh. Saya pasang satu kamera lagi, guys. Aduh, guys. Besarnya, guys. Oh, mega, guys. Saya tak pernah dapat sebesar ini. Tunggu. Apa-apa dulu saya buang dia punya ni. Buang dia punya penyengat ya. Okay guys. Power guys, cukup power guys. Nasib baik saya ada dia punya sawuk ni. Kalau tak ada sawuk ni putih mata lah saya tadi. Pegang dulu. Berapa kilo ni guys?
Ini dia. Ini dia guys. Bawang kayak guys. Ayo. Besar lah. Besarnya guys. Oh mega guys. Saya tak pernah dapat sebesar ini. Tunggu. Apa-apa dulu saya buang dia punya ni. Buang dia punya penyengat ya. Okay guys. Power guys, cukup power guys. Nasib baik saya ada dia punya sawuk ni. Kalau tak ada sawuk ni putih mata lah saya tadi. Ya. Pegang dulu. Berapa kilo ni guys? Ini dia guys. Ini dia guys. Bau kayak guys. Ayo. Besar lah. Okay. Saya pakai cuma talut. Sikit lagi guys. Aduh. Sikit lagi nak hilang. Saya ingat ini 3 kilo adalah. 3 kilo. Kita kalau panggil sakam bukan sakam ni, ini betul-betul bawang ni, bawang besar. Betul-betul bawang besar ni guys. Saya baru balik ni tadi. Nasib baik kamera saya yang di dada ni hidup. Ini patuh umpan ke ataupun patuh kuasan.
Kalau patut umpan, bagus lah. Umpan ni, saya baru pakai umpan ni. Kita baling terus. Turun melekat, guys. Syukur, puji Tuhan, guys. Ini yang dinamakan, yang saya orang sebut lubuk hantu. Ini yang dipanggil lubuk hantu. Kenapa kawasan ini dipanggil lubuk hantu? Dululah ikut cerita orang yang lama-lama dulu. Kan tuan nampak air ini berpusing kan. Dia tidak hanyut terus ke hilir dia. Dia pusing ke sana, lepas itu pusing ke sini. Ikut dia punya cerita legenda dululah. Jadi masa zaman peperangan, mayat dari hilir jatuh ke sungai, lepas tu berpusing di kawasan ini tanpa orang tuntut, dan menyebabkan kawasan ini dipenuhi dengan mayat. Hingga nama itu dijadikan lubuk hantu ataupun tempat yang berpuaka. Okay guys, saya dapat ikan ni paling besar. Okay. Dia tarikan dia tadi sikit ya, saya tarikan dia. Dia pegang sekejap, lepas tu dia hentap. Saya tak pernah mancing kawasan ini. Saya selalu mancing seberang sana. Sini saya tak pernah mancing. Aduh, lepas. Lekau betul. Ada lagi. Ada. Lepas lah guys. Lekau betul. Aduh. Dia hentap, lepas tu dia lepas. Aduh, lepas lah. Lakau tu. Ada lagi. Lepas lah guys. Saya lekau tu. Aduh. Oh.
Dia rentap lepas tu dia lepas terlepas. Hari ni saya macam nak kumpau tadi. Tapi ni saya baik. Last dia saya dapat. Saya baru lontar saya dapat. Lontar pertama saya dapat. Kalau tidak kumpau tadi. Sudah malam guys. Mungkin lepas ni saya baliklah. Azan pun sudah bunyi. Rahsia baik ada sawok tu. Kalau tak ada sawok tu tak tahulah saya. Mungkin saya tak dapat ikan baung tu. Macam mana rentakkan tadi? Macam mana makan lah?